vaksinasi dan penegakan protokol kesehatan. Untuk dikitar kali ini, Kota Jakarta saat ini penyebaran COVID-19 angka kita saat ini bakal laju penambahan kasus COVID-19 terus besar. Nah, kali ini kita akan membahas penanganan COVID-19 di kelurahan untuk negara dan negara. Saya akan berbincang-bincang dengan dua kelurahan negara dan negara, Ibu Trinanda Usitoha. Mengenai kebiasaan dalam hal ini
mau masker ya. Kalau di mobil ya kota mereka orang mau masker, tapi di motor tuh mereka bawa. Kadang-kadang mereka lupa masker, nggak sadar gitu. Tapi mereka sedang membawa. Tapi selama ini ada hambatan nanti ya dari masyarakat untuk sosialisasi. Insya Allah itu bisa berjalan dengan baik karena kita bersama-sama dan khusus tingkat RT/RW ini mereka mau membuat spanduk secara sukarela untuk membuat pengumuman tentang pentingnya memakai masker, ayo terapkan protokol ini dilakukan sendiri di tingkat RT/RW dengan dana mereka. Masyarakat juga memiliki cara ini punya sifat protokol yang tinggi. Nah, dalam untuk mengatasi masyarakat COVID-19 ini, apakah gotong royong itu juga menjadi dasar masyarakat untuk teman-teman? Berbicara gotong royong dan khusus tentunya, mungkin kita berbicara tentang menghadapi keluarga yang sedang isolasi. Jadi alhamdulillah kita tahu belakangan ini kita sudah disampaikan oleh tim dari gugus tugas tingkat kecamatan bahwa kita dihimbau bahwa sebisa mungkin untuk saat ini dalam seminggu ini ketika ada warga yang positif, kalau bisa semaksimal mungkin di isolasi di rumah. Karena kendala Wisma Atlet yang sudah mulai terisi penuh, meskipun belum penuh, tapi mulai terisi penuh. Kita sudah disampaikan itu oleh gugus tingkat kecamatan. Maka saya menyampaikan lagi ke gugus tingkat RW bahwa kita sebisa mungkin mengisolasi warga kita yang positif COVID, dan itu dalam melaksanakan isolasi mandiri itu butuh kerjasama dari masyarakat yang ada di sini. Memang kita ada bantuan dari pemerintah yang kita ajukan ke dinas sosial. Tapi kan kebutuhan itu hanya berupa bahan pokok. Sementara orang butuh yang lain-lain. Mereka tidak hanya butuh makan nasi, tapi mereka butuh protein, mereka butuh sayur-mayur gitu. Dan itu alhamdulillah bisa berjalan dengan baik berkat kepedulian warga masyarakat. Kita selain bantuan dari pemerintah juga berswadaya dari mulai membeli ukur suhunya sampai bahan disinfektannya itu dilakukan mandiri. Selain bantuan pemerintah juga mandiri dari gugus tugas sendiri. Dan itu berjalan dengan baik. Setahun kita berjalan itu sudah mulai sistematis. Ketika data turun, mereka memverifikasi kalau ada yang tidak benar, kita sampaikan lagi. Ada yang tidak tepat, kita sampaikan ke dokter. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka memonitor, mereka melakukan disinfektan, dan mereka mengawasi dan menghadap kontrol. Artinya tuh, masalah di Sulawesi Utara ini memang bergotong-royong dan kompak dalam yang khusus masalah COVID-19. Terakhir mungkin soal vaksinasi, bagaimana dengan vaksinasi di Sulawesi Utara ini, apakah ada kendala atau ada warga yang kemudian menolak karena terkena hoax? Bicara vaksinasi yang patut saya sampaikan, yang pertama tentunya saya bersyukur alhamdulillah dulu, karena di wilayah Gunung Jeruk alhamdulillah mencapai target vaksin. Karena kita tahu di setiap wilayah kecamatan kita ditargetkan mencapai jumlah yang sudah ditentukan. Kalau bicara apa kendala kita di wilayah, tentunya pasti ada. Ini adalah program vaksin yang kedua, di mana vaksin yang pertama itu kita sasarannya adalah lansia, dan sekarang sasarannya adalah seluruh warga berusia minimal 18 tahun gitu. Dan kalau kita bicara usia 18 tahun tentunya itu banyak yang harus menjadi target kita untuk divaksin, tapi nyatanya tidak
mudah. Untuk mengajak mereka datang, dilihat dari memang jumlah kedatangan per harinya. Itu apa Pak kalau saya bu, kedatangan mereka itu sendiri di bulan kedatangan mereka yang terjadi sedikit, apakah mereka enggan atau ketidaktahuan mereka tentang vaksin atau suatu sosialisasi atau pemahaman hoax mungkin? Nah, di sini yang terjadi yang kita lihat itu warga enggan. Warga lebih enggan untuk melakukan vaksinasi karena yang pertama memang berita miring tentang vaksin itu tadi. Berita tentang negatifnya vaksin. Yang kedua keyakinan. Saya enggak divaksin enggak apa-apa. Belum perlu saya melakukan vaksin. Yang ketiga, edukasi bahwa vaksin ini memang diperlukan, ini aman. Nah, itu pakai komplit itu yang menjadi kendala bahwa warga yang datang ke sentra vaksin itu sedikit. Nah, jadi ini di sini saya dengan berita hoax sebenarnya saya sangat berharap bahwa vaksinasi ini lebih digencarkan sosialisasinya melalui media elektronik, bukan hanya melalui edaran surat atau kita berbicara ya, tapi lebih ke media elektronik. Artinya secara masif kalau dilakukan ya sosialisasi vaksinasi. Betul. Baik, itu artinya kita itu belum aktif untuk mensosialisasikan tentang vaksinasi supaya masyarakat tidak menerima dan tidak enggan untuk divaksin. Yang baik tadi pelaksanaan vaksinasi di Sukabumi Utara itu tidak berlainan berjalan lancar. Baik Ibu Rinanda, Ibu Rinanda Sukabumi Utara, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya sore hari ini dan kita berharap pandemi COVID di Sukabumi Utara dan Kota Jakarta dan seluruh Indonesia bisa segera berakhir. Tentunya kita semua harus disiplin menegakkan protokol kesehatan. Baik, mungkin dalam Kota Jakarta dan Kota Jakarta demikian.